Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wah, satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Saya Ustaz Maulana, ya sudah berkiprah di Jakarta, tapi melandasi dari itu saya adalah asli orang Makassar atau Bugis Makassar, dan lebih tepatnya lagi saya asli santri pondok pesantren An-Nahdah. Jadi tidak ada mantan, tidak ada bekas, tapi kita adalah santri pondok pesantren An-Nahdah. Dan saya bangga menjadi anak santri pondok pesantren An-Nahdah dari sosok Andre Guruta, Allah yarham, pendiri pondok pesantren An-Nahdah, Andre Guruta K.H. Muhammad Arisa AS yang luar biasa. Beliau itu menanamkan praktek. Kalau saya secara pribadi kebanyakan praktek kajian agama dan ilmu klasik. Ibaratnya ilmu klasik. Dan apa yang didapatkan oleh pesantren-pesantren dimanapun, alhamdulillah saya bersyukur dapatkan dari beliau, Andre Guruta. Begitu pula mungkin, maaf ya, kitab-kitab atau ilmu yang diperoleh oleh orang-orang yang mencari ilmu di luar negeri, dan alhamdulillah kita dapat. Dan enaknya lagi, saya tidak usah repot-repot lagi untuk menyaring. Apanya mau disaring? Ilmu-ilmu yang ibaratnya, aduh ini gimana ya, susah untuk ibaratnya membahayakan pemahaman kita. Dan alhamdulillah beliau memberikan dasar ilmu agama yang luar biasa mantap. Saya mengenal sosok beliau itu terus terang lebih dari seorang santri. Lebih dari seorang santri. Apa di, sebagai anak? Saya rasa lebih dari seorang anak. Apa seorang anak lagi? Lebih, karena kadangkala saya ditempatkan sebagai murid. Beliau tempatkan saya sebagai anak. Beliau tempatkan saya sebagai sahabat. Jadi Guruta itu, saya tidak punya guru lagi setelah beliau. Bahkan saya, aduh gimana ya, untuk menumpukkan guru dengan, aduh saya maaf. Makanya alhamdulillah Andre Guruta tetap saya dapat ilmu dari beliau. Dan sampai sekarang kitab-kitab beliau, ajaran-ajaran beliau saya terapkan di setiap tausiah saya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan berkah. Dan jangan lupa kita kenali sosok-sosok yang luar biasa lagi di program ini. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.